Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kawin Crab kali ini akan membuat ikat cincin dari tanduk domba yang berwarna putih. Ini buat batu akik yang kecil seperti ini. Mari kita simak pembuatan dengan menggunakan mesin cunur dan mesin gerinda tangan. Ini yang sudah dipotong, dan pertama-tama kita harus mengukur untuk jari yang seperti ini. Untuk jari yang mana yang kita mau pakai, jari tengah atau jari manis ataupun kiri atau kanan, itu harus dipasin dulu, kita bolongin dulu, jangan dibentuk dulu, nantinya nggak pas di jari. Untuk melubangi, kita pakai pisau yang bulat ini. Seperti ini sudah jadi, sudah pas lubangnya. Dan saya menggunakan pisau yang panjang ini untuk meratakan dan menjadikan lubangnya. Setelah jadi seperti ini, sudah pas di jari, kita ukur, kita bentuk pola cincinnya mau gimana, itu sesuai keinginan. Kita memakai gerinda untuk membuang kesininya, atau bisa kita gergaji, menggunakan gergaji besi, kita buang. Oke, sekarang kita bentuk.
dari tutorial tadi, ini adalah hasilnya setelah kita pasin, setelah kita bentuk, kita ukur dan dijadiin. Setelah selanjutnya kita akan ampas. Ini sudah pas. Kenapa saya menggunakan tanduk warna putih? Karena ini batunya kontras hitam dan ada bintik-bintiknya. Gak tahu asli Kalimaya, gak tahu enggak, karena saya beli dari teman. Ini menggunakan air supaya kelihatan benihnya yang belum teramplas dan yang sudah ini kelihatan. Ini sama secara manual menggunakan mesin cuma porting. Apabila teman-teman ada mesin bor porting yang seperti ini adalah tip cara membuatnya. Insya Allah mudah dan cepat. Ini hasilnya sesudah diamplas kasar sama halus. Sekarang kita poles biar mengkilap. Saya menggunakan batu lansol ini dan biasa seperti biasa ya, lawan kain ini. Jadinya seperti ini. Ini sudah jadi, siap dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.